tak lama sangat pun. Okay. Okay, now kita pergi the best part. Okay, saat ni saya akan explain pasal book map untuk stock dan iceberg. Okay, stop dan iceberg. Stop adalah SL hunting, nak kena faham yang tu. Iceberg adalah hidden order big player. Dekat mana stop? Okay, yang saya tunjuk anak panah ni adalah stop. Dia warna orange sikit. And then dekat biru ni dia adalah iceberg. Okay, ni iceberg. Stop, iceberg. Dua ni je tengok. Kalau dekat dia punya charting, okay, ini adalah ice stop. Ini adalah kita punya iceberg. Pemahaman dah sangat simple. Stop adalah SL hunting, iceberg adalah hidden order big player. Okay, terima kasih Carol. S3SP dah cakap nampak. Okay, cantik. Carol tanya dekat Facebook, saya tak faham indie bawah tu guna macam mana. Ni saya nak ajak sikit. Masih nak explain. Okay, stop dan iceberg ni tujuan dia adalah untuk detect SL hunting ataupun iceberg order. SL hunting ni adalah kita selalu dengar yang your SL is my entry. Okay, dekat sini kita boleh tahu yang sebenarnya kalau kita entry, kadang kita boleh sedar. Tak kira ada TF berapa, TF H1 ke M30 ke. Kita nak sell, kita nak buy, tapi dia akan spike dulu. Kita letak SL, kena SL dulu turun. Ataupun dia akan spike dulu. Spike tu kita mula gelabah. Oh, nak kena H, rupanya dia turun, rupanya dia naik. Jadi benda tu kita boleh detect dengan adanya stop dan SL hunting ni. Dia boleh filter benda-benda tu. Okey, sebelum tu kita ada pesanan penaja daripada M Trading. Okey, untuk pengetahuan semua, saya bawa broker M Trading. Saya IB untuk M Trading. Jadi sesiapa yang berminat untuk trading di bawah M Trading boleh PM saya, dan nak jadi IB pun boleh. Kita ada produk baik punya. Apa-apa produk Tengkoloh adalah produk IB saya. Okey, iklan. Okay, saya nak bagi tahu yang siapa yang deposit serendah $50 dan anda boleh dapatkan bonus $30. Kemudian bonus ni hanya valid untuk team risk saja. Siapa yang nak register boleh claim beli PM saya kat Telegram. Okay, ni adalah jenis-jenis account. Kita ada M Premium dengan Premium Pro. Okay, Premium Pro ni ada ECN lah. Dia punya spread kecil. And then Premium account ni STP. Standard through processing. ECN Electric Communication Network. Okay. Okay, sebelum tu mestilah nak tahu kenapa nak kena trading dekat M Trading bawah Tengkolok ni. Okay, kita ada deposit dan withdrawal menggunakan local bank LD, semua boleh. Lepas tu boleh trade indices pada 1500 leverage. Account ECN straight bermula pada kosong. Dan setiap deposit minimum $300. Kita akan bagi bookmap live percuma seumur hidup. Syarat utama ada satu saja. Minimum trade 0.5 lot untuk sebulan. Itu saja. Lain tak ada masalah. Kemudian kita ada minimum deposit yang $50. Yang ni boleh dapat bookmap feed lah. Kita akan bagi 3 bookmap feed untuk pair dan 3 indices. Semua boleh pilih. Kita ada group support, daily support. Baik, untuk pengetahuan semua ya. Kita punya group support ni bukan saya je yang share entry tau. Kita punya ahli pun share entry. Dalam tu dah ramai yang expert. Aha, okay, ni kemudian ni punya kelebihan lah. 3 FFS kita akan bagi, boleh pilih sama ada EU, GU, Gold, WTI, AU, NU, UCAT, UCH ataupun UJ. Kemudian ada indices. Sebab M Trading ni ada indices. Indices dia punya spread dia agak rendah dan compare pada yang lain, dan dia punya spread dia besar. So kita bagi free saja, yang mana register dengan Tengkolok, Dow Jones, Nasdaq dan Standard & Poor's S&P 500. Okay, back to business. SI indicator, powerful bookmap indicator.
Sebab apa kita nak pakai SI indicator ni? Sebab kita nak dapatkan SI setup. SI ni sesingkatan ya, stop iceberg setup. Sebab dia boleh kesan SL hunting dekat market. Lepas tu kita boleh tahu dekat mana iceberg order execute. And of course, it is a high probability trades. And of course juga, your SL is my entry. Itu big player punya cara. Dia selalu akan trigger kita punya stop untuk the entry. Kemudian kita kena faham yang SI ni, which is a stop iceberg ni, hanya dapat dikesan bila market selesai execute sahaja. Kita tak nampak. Apa yang kita nampak tu adalah passive ataupun ataupun liquidity je yang kita nampak. SI ni kita tak nampak. Kita execute pun kita nampak. Mula kita akan go through dengan contoh-contoh stop dan iceberg. Okay, saya akan tengkolok akan share pasal pay goal. Okay, syarat utama untuk pay goal ini penting, sangat-sangat penting. Kita wajib follow, jawab dia baru valid untuk SI setup. Maksud valid adalah setup yang ada high probability trades. Iceberg kita mesti kena tengok dia mesti melebihi 100 lot. Stop melebihi 150 lot. Jadi value iceberg ni dia kena mesti melebihi 100. Sini nampak 1 je kan. And then stop dia mesti melebihi 150. Jadi tu kita punya basic yang kita kena ambil konsep lah. Okay, okay, ini adalah kita punya user interface. User interface untuk SI indicator, simbol-simbol utama. Boleh tengok dulu. Okay, Khairan Hadafi soalan. Salam, usut SL Hunter tu boleh tahu on the spot ke? Ya, boleh. Kita boleh tahu on the spot. Dengan mana? Dengan melalui bacaan threshold tadi. 100 lot untuk iceberg, stop 150 lot. Okay, saya bagi 1 minit untuk tengok-tengok. Nanti saya akan explain. Okay. Basically ini adalah dia punya ni lah, dia punya user interface. First kita tengok dekat sini ada iceberg stop dan LT imbalance, V delta stop, absorption. Okay, absorption ni saya tak pakai dah. Saya ni saya dah buang dah. Okay, LT imbalance. Nanti saya akan explain. Saya akan explain apa benda yang dekat chart kita ni. Okay, first kali saya akan pergi kepada kita punya dua benda utama, iceberg dan stop. Sebelum tu semua boleh follow ke? Saya laju sangat ke? Tolong komen okay or not okay. Saya akan go through. Okay, okay. Ini adalah line biru ni, biru muda ni, biru laut ni. Dia adalah iceberg ataupun hidden order big player. Bila kita nampak je ini ni, kita tahu ada iceberg order. Tetapi besar mana dia punya iceberg order tu? Jadi itu tu, adakah dia boleh menggerakkan market? Jadi itu yang kita kena patah balik, kita kena tengok balik dekat kita punya threshold. Iceberg mesti melebihi 100 lot dan stop mesti melebihi 150 lot. Kemudian line merah macam coklat sikit ni adalah SL, adalah stop run ataupun SL hunting. Untuk SL hunting, bila dia di atas adalah ada SL hunting buy, dia di bawah adalah SL hunting sell. Sama dengan iceberg, bila di atas iceberg buy, bawah iceberg sell. Okey, kemudian V delta overstock run ni adalah SL hunting sell, di mana volume delta ni dia over dengan stop run. Selalunya dia akan satu jalan lah. Kemudian kita ada dua anak panah, biru dan magenta, purple.
Okey, biru ni bila dia keluar je, kita boleh tahu yang market sana tengah dalam keadaan buy dominant. Dia ada certain calculation, certain formula yang menyebabkan terhasilnya indikator ni, terhasilnya anak panah ni. Dia bukanlah macam yang kita faham MA silang-silang ya. Dia tak berdasarkan itu. Dia berdasarkan pemahaman order flow. Bila nampak biru means buy in play. Bila nampak magenta atau purple, sell in play. Okay, Zafrul, soalan. Awak sell hunting buy dekat atas, bukan kat bawah. Buy bukan harga trader target ke atas ke? Okay, kita kena faham yang SL Hunting ni dia punya pergerakan ya. Tak apa, saya sambung nantilah, nanti saya explain balik. Okay, kemudian line hitam ni adalah liquidity imbalance. Dia ada perbezaan antara liquidity bid dan ask. Atas yang kosong ni, bila atas kosong, buy dominant, bawah kosong, sell dominant. Macam ni, value 9.86 means buy in play. Kemudian kita ada setup combo SL Hunting plus Absorption plus Iceberg. Okay, dekat sini kita boleh nampak harga dia menurun. Dia menurun sampai sini. Dia sampai kawasan LTHL. Dia sell, bukan sell, harga turun jadi absorption. Ataupun kalau kita tengok dekat chapter advance punya book map, saya beritahu ini adalah trapped sell. Means dia sell dekat pucuk, sell dekat akar. Okay, kita tengok blue line. Ada dua blue line yang naik ni. Ni adalah iceberg. Radius oil ni ada SL hunting sell. Okay, nampak ni. Bawah ni means value dah besar lah ni pada yang lain. Kemudian pertambahan lah, biru ni buy in play dan magenta sell play. Ni adalah contoh setup SL hunting sell, absorption, iceberg. Okay, saya jawab soalan Zafrul lah. Okay, SL hunting buy maksudnya dia price tu dia bagi spike. Senang faham, dia akan bagi spike ke atas. Maksudnya dia saja entry yang menyebabkan entry siapa-siapa yang nak, kalau kata contoh macam ni dia nak ni, tapi contoh ni lah senang, dia nak sell macam ni, dia sampai high liquidity dia nak buy, tapi dia saja bagi price turun bawah lagi, kemudian baru dia naik atas. Tengok ni ya, itu saya cakap kan, saya pun terlupa dah sebelah ni ada chart. Okey, dia ada jadi sini ada SL hunting. Okey, ni SL hunting ni satu ni. Sama SL hunting. SL hunting dia push agak ke bawah sampai dekat high liquidity dekat LTHL, itu dia naik. Kalau kita yang mana trader yang selalu terkena dengan SL macam ni, kita dah gabra ni, alamak, dia dah kena kita punya support level. Okey, H. Alamak, SL padahal dia nak, memang nak naik. Tapi dia nak makan kita punya SL tu. Sebab tu dia cakap SL hunting, dia nak makan kita punya tu. So sini kita punya emosi penting. Sama ada kita tahan ataupun kita stop loss. Itu saja. Okay, Amri Azizi punya soalan. Bookmap yang free tak ada ke bang? Arrow biru. Minta maaf. Yang tu kita tak buat. Memang tak ada. Ini khas untuk bookmap live. Yang mana kita produk khas under M-Trading. Yang mana minimum deposit ada $300. Masa depan kita akan option out untuk yang berbayar lah, tapi kita tengok pada permintaan lah. Tapi buat masa ni cuma kita hanya gunakan M-Trading. Kita akan bagi free access. Okay, ni adalah contoh yang lain. Yang mana, okay, kebanyakan contoh dalam ni saya share dalam saya punya group VIP. Saya rasa yang mana pernah join dalam group VIP maybe sedar yang saya punya contoh-contoh ni. Ini adalah contoh SL hunting sell. Kemudian ditambah dengan LT imbalance, liquidity tracker imbalance, arrow dan iceberg. Macam mana dia jadi? Okay, first kali kita tengok dekat sini harga dalam mana ni? 1906, dia turun sampai ke 1893 harga book map. Okay, dekat sini.
Lepas tu kita turun bawah tengok. Okey. Dekat sini ada warna merah sini. Warna merah macam coklat sikit dengan biru. Which is ada stop, stop run dan iceberg. Okey, pada pada keadaan tu saya check lot. Iceberg 66 lot and then stop 147 lot. Kalau kita berbalik kita punya syarat tadi, dia tidak menepati kita punya syarat yang di mana iceberg kena 100 lot dan stop 150 lot ke atas. Tetapi kita boleh nampak impact dia. Harga naik sampai 80 pips. Dia akan turun, dia akan test sekali, dia akan test. End up dia akan naik. Tak semua jadi macam ni, tapi kebanyakan akan jadi macam ni. Jadi kalau kita jumpa send up macam ni, memang kita boleh full margin. Kalau macam ni secontoh, okey 1893 kita entry atau 1894. Kita boleh letak kita punya SL dalam 40-50 pip je. Kalau MC, MC lah 40-50 pip. Tapi kalau naik kita 80 pips. So sini saya nak bagi tahu yang kita punya winning ratio tu sudah tinggi sebenarnya dengan ada indicator ni. Terlupa pula LT imbalance warna putih ni. 69 lot positif atas pada kosong means buy in play. Okay, Azizi tanya, bumet yang free memang tak ada ke bang arrow biru purple tu? Bumet free macam mana tu? Saya kurang jelas. Sebab saya ada dua bookmap. Satu bookmap saya gunakan untuk screenshot. Satu lagi saya gunakan untuk bookmap live. Bookmap masa screenshot Desta itu tu memang tak ada, tak ada arrow semua ni. Okey, kalau yang depo 50 USD dengan 300 USD lain-lain yang dapat bookmap. Ya betul. Untuk 30 untuk 50 USD boleh dapat 3 effect face dan 3 indices. Kemudian untuk 300 USD kita bagi Bookmap Live lah. Bila bagi ni Bookmap Live kita akan bagi. Kita boleh tengok arrow semua-semua ni ada function ni ada. Dan sudah semestinya memang ada yang memang ada kita bagi macam apa yang 50 USD dapat, 300 USD pun dapat. Screenshot tu kita akan share. Okay, so go to next slide. Okay, study satu. Sini kita ada nampak stop run ataupun SL hunting buy. Maksudnya dia push harga ke atas. Bila dia jadi dekat nampak nampak sangat jelas saya rasa untuk Zafro dan yang lain. Zafro mungkin boleh komen sikit. Kita nampak ini ada SL hunting buy. Dia naik dia memancut. Ini pun sama. Tapi harga turun. Harga turun. Harga turun. Kita nampak je color macam ni dengan iceberg sekali. Pam. Itulah kita punya full margin setup. Okey, tambahan analisa yang lain, chart yang sama. Kita boleh tengok dekat sini SQC level menaik. Ini ni boleh tengok dekat part SQC yang saya dah share. Kemudian anak panah biru tengok ada support dia menyokong kenaikan. 1 2 3 4 5 6 banyak ni. Dia dah macam push. Tapi kena ingat arrow ni bukan signal. Tapi dia bagi tahu market tu dia dominant ke arah mana. So kita punya bookmap ni memang kita kena faham, kita pun kena ambil konsep yang dia dah filter entry kita. Filter technical analysis kita. Okay, Zafro cakap jelas. Okay, alhamdulillah. Okay, ni testimoni satu cukup lah. Saya tak nak share banyak-banyak. Kena saya share banyak-banyak. Dalam grup banyak saya boleh pull. Yang entry bukan 3 sen, 3 dolar. Berdolar-dolar entry. Okay, ni contoh. Tengok saya dapat entry dekat pucuk. Hampir pucuk lah. Tak adalah pucuk sangat. Tapi hampir pucuk. Ni adalah SL hunting. Ni saya share dalam grup. Bila selalu saya bila saya entry kebanyakannya saya akan share. Kadang-kadang ahli grup pun akan bagi tahu, ada ni lah SL stop run lah. Okey, kami entry berjemaah. Satu grup ambil profit ataupun satu grup loss. Okey, Amri Azizi, ni yang line merah tu spike kan? Ya, betul. Ini dia. Betul. Ni contoh terbaik. Ini adalah contoh terbaik. Dekat pair apa ni? Pair gold. Okey, nampak tak cak saya ni? Dekat harga sekitar sini berapa ni? 1922. 1922 ni, okey, dia ada sini ada spike. Spike warna merah ni which is SL hunting.
Nampak ni, saya compare chart dua-dua. Pasal tu saya share chart dua-dua. Okey, SL Hunting. Okey, sini saya baca lah. Dia, bukan saya baca, saya tulis lah. Dekat keadaan sini ada 311 lot direkodkan spike ke atas. Tengok dia punya penurunan banyak mana. Pada 1917 sini, kawasan sini kalau harga, kalau pricing MT4 sampai 1903 130 pip dalam masa 21-22, dalam masa 2 jam cenek turun. Setakat ni clear? Ada nak tanya? Okey, Zarko cakap clear, faham. Amri pun cakap faham. Okey, cantik. Okey, kemudian ni contoh lain lah, contoh lain. SL Hunting Sell. Tadi buy, ni SL Hunting Sell. Sell, okey, dia bawah level ni, bawah level kosong ni. Okey, dia warna apa ni tadi? Line merah tu spike ke bawah. Dia jadi dekat sini. Price naik sampai atas. Lepas tu adalah anak panah yang menandakan bull in play. Short term ada satu, ada satu. Point, tapi banyak aja sini warna pink magenta. Sebab tu saya cakap yang kita tak boleh jadikan anak panah ni sebagai signal. Tapi penyokong untuk entry kita. Macam sini, saya entry sebab apa? Ada SL Hunting Iceberg. Okay, Dan tanya, di page ada basic untuk belajar bookmap ke? Ya, ada. Saya ada letak video satu part di mana tajuk dia adalah bookmap education. Tak silap saya dekat Facebook page. Nanti boleh check balik, nanti saya boleh berhasil letak dalam satu album. Okay, SL Hunting Buy. Ini yang tadilah. Okay, SL Hunting Sell sebelum reverse. Satu SL Hunting, dua SL Hunting. Tengok lagi di SL Hunting yang pertama, harga naik turun lagi. Lepas tu lagi kedua lagi, dia naik sikit. Kali ketiga pula jadi, dia naik terus. Dia tak langgar dah. Jadi sini kita kena faham yang SL Hunting ni dia bukan jadi sekali saja. Dia boleh jadi banyak kali. Yang penting kita kena tengok level kita bawah ni, banyak mana risk kita. Yang penting yang tu. Macam kalau siapa tengok gold lah, semalam gold lah, ramai profit. Semua entry berjemaah. Saya lupa malam buy ke Sam. Tapi adalah dalam group, saya kena check balik lah. Okay. Okay, untuk pengetahuan semua, Bookmap Live ada evolusi lah daripada kami. Mula-mula kami guna streaming YouTube. Saya rasa ramai tengok dan kami akan continue guna streaming YouTube untuk semua boleh tengok lagi. Kemudian kita YouTube ke Facebook. Okay, live. Kemudian selepas ini yang mana yang deposit yang under 300, lebih 300 USD itu kita akan guna VNC Viewer. VNC Viewer ni adalah salah satu sistem yang dicipta oleh kita punya programmer, which is kita ada satu. Senang je, kita akan bagi satu link, kita klik macam Zara bot juga, dia akan keluar username, password yang auto create dengan VNC address. So apa kita kena buat, kita akan ambil address kita ni, kita bubuh, kita masukkan kita punya login detail, username dengan password. Lepas tu nampak dia connected. Miss, bila pakai VNC viewer ni, kita boleh nampak chart bookmap. Chart bookmap pakai viewer ni dia tak macam YouTube dengan Facebook. YouTube Facebook tak boleh nak zoom. Ini kita boleh zoom. Zoom tu bukan zoom kat bookmap, dia zoom macam zoom gambar saja. Kita macam buat zoom selalu tu lah. Amri Azizi, soalan untuk depo 50 USD dapat tengok SL Hunting tak? Minta maaf tak dapat untuk yang ni, tapi kita boleh dapat tengok liquidity. Liquidity pun sebenarnya powerful tool. Sebab bila dah join bawah saya, sama ada deposit ataupun berbayar RM30 untuk 2 minggu, anda ada access untuk advanced technique. Advanced technique ni memang ada dia cerita pasal absorption, macam-macam lah. Dan ni saya tak cerita kat sini. Tu boleh download dia punya ebook.
Untuk yang siapa nak start, boleh masuk free juga. Kita ada bookmap free. Free ebook lah, tak ada masalah. Untuk basic kita boleh belajar. Okay, bagaimana mahu mendapatkan bookmap live? Minimum deposit $300. Ini hanya untuk 15 yang pertama sahaja. And then syarat dia simple saja. Trade minimum 0.5 lot untuk sebulan. Login detail bagi setiap trader yang deposit under link tengkolok. Nanti kita akan set up. And then VNC viewer ni dia punya kelebihan dia ada stabil 24/7, waktu boleh zoom in dan zoom out. Yang paling penting dia lifetime lah. Okay, saya punya presentation dah tamat. Ada persoalan kah? Saya dah bercakap berapa lama ni, saya pun tak tahu. Mamat, alahai kerja ni tuan. Tak apa, nanti saya akan masukkan ke Facebook dan YouTube video yang saya dah edit lepas ni. Ada persoalan ke? Kalau ada yang berminat, berminat nak join ya bookmap live ke, nak deposit 50 ke, boleh PM saya, tak ada masalah. Ismail, macam mana nak dapatkan log di password dan untuk VNC? Yang ni kita, once kita launching, kita akan bagi tahu. Yang ini kita akan bagi tahu sebab yang ni kita masih lagi testing, beta testing. Okay, rate M trading depo berapa? Okay, deposit 4.5, withdraw 4.3. 4.5 untuk depo, 4.3 untuk withdraw. Tetap. Amri Azizi, dapat BPM saya nak depo. Jangan. Duit tu pakai duit lain. Trading pakai duit lain. Saya tak nasihat, saya tak galakkan pakai duit yang tu. Trading kita kena ingat kita kena pakai duit lebihan kita. Sebab saya tak nak yang mana trading ni dia ada satu emosi, emosi di mana dia nak make money end up dia lose money. Nomor-nomor saya dah lalui zaman tu. Ada persoalan ke? Okay semua, saya saat ni tengah live chat dekat Gold. Gold. Okay, Din tanya, akaun SCN minimum depo berapa? Ini $500. Spread dia memang kecil, start daripada kosong. Okay semua, saat ni saya dah buka chat Gold. Ada nak tanya ke Gold nak buat apa? Okay, saya explain dekat Gold ni. Okay, dekat Gold ni kita ada LTHL, Long Term High Liquidity. Ada LTHL lagi, valid tak sini LTHL ni? Oh, ini tidak valid. 23, 22, tak cukup sejam. Ini bukan LTHL lagi. Ini adalah STHL. Ini adalah STHL. Bila cakap STHL, dia ada function boleh melemahkan harga. Okey, kalau tengok sini Gold ni banyak SL hunting ya. 1 2 3 4 5. Tadi dekat group saya dah share signal, sempat last scalping tadi. Tapi dia turun banyak ni. Ni ada SL hunting lagi tak? Wow, ada 600. Banyaknya. Oh, 1000 lot. SL hunting. Okay, jomlah kita buy berjemaah. Okay, risk kita 50 pip. Buka dekat MT4, risk anda adalah 50 pips. Risk tangguh sendiri ya, saya tak tahu. Kalau MT4, sini berapa pricing dah? Sekejap saya check. Kalau M trading, kalau M trading 1899. Sini 1901, 20 pip saja beza. 20 pip saja beza, tak jauh. Okey, Ismail bagi tahu dah buy. Buy lah dengan SL 50 pip.
Tapi setup ni boleh buy lah. Sebab sini saya tengok ni banyak sangat ni SL hunting lah ni. Bolehlah dengan risk 50 pip. Tapi dia punya iceberg dia tak cukup kuat. Tak sampai pun 100 pip sini. Jadi up to you. Apa ni? Tu SL hunting waktu harga 1896 tadi ke? Satu. Ya betul. Ada SL hunting 1896. Ni SL hunting. Zop dan di atas. Ada rejection 1894. Ya betul. Rejection 1894. Betul. Din. Okay, berdasarkan chart yang semasa ni, dia ada STHL sini, so dia akan push harga. Dia ada possibility harga akan sampai ke 1891. Memang ada possibility. Betul-betul SL 1884 kena makan terus, blow terus account. Okay bro, buka time frame berapa ni Azrul? Best chat live, live chat. Time frame berapa tu? Time frame M30s. Okay, M30 sekejap lah. Saya tengah check M30. Jadi saya buka dekat phone dia by the way ya. Ah lah 1894 cun-cun dia reject. Lepas tu dia naik pula. Aduh, pandai cari duit. Kalau saya buka dekat H4 ni, dia ada banyak level lah situ. Kalau tengok dekat 1894 H4 itu adalah major support, tak pernah kena retest lagi. 1889 pun ada, 1882 pun ada. Jadi sini kita boleh cakap yang potensi price untuk turun ada lagi. Tetapi bila kita jumpa stop sedap SL hunting ni, jangan tunggu banyak. Kita entry target scalping. Macam ni kalau tadi sebab saya tengah present tak sempat lah nak buy. Ni ada sweeping pula. Sweeping ni untuk advance lah. Siapa yang dah deposit ataupun bayar tu boleh dah nampak saya punya content pasal sweeping. Selalu sweeping saya makan juga. Bila ada sweep je entry. Bila sweep macam ni 90 darjah, dia ada bola beza-beza ni. Reverse kita buy ataupun sell terus. Zarif, gold nampak kuat macam nak naik tu. Okay, kita tengok full. Okay, 1890 dia boleh try lagi. Sebab ada high liquidity lagi. Kalau dia naik ni, saya punya maybe dia boleh pergi 1826. Ini ada liquidity terdekat. Lain atas ada. Muhammad Azrul, ada yang loss ke kat Go malam ni daripada saya? Mesti ada punya. Saya pun scalping je. Kami scalping sikit-sikit-sikit je. Sebab dia high probability, saya pun tak berani long. Melainkan saya ada setup long. Sebab selalu saya tengok M5, M1. Ada nak minta tengok pair apa-apa yang tertentu ke? Saya cuba, tak boleh buka. Lupa-lupa tak boleh buka. Bukan tak mau buka, tak boleh buka. TP dekat 1904. Sebelum tu saya nak bagi tahu harga bookmap dengan harga bookmap dengan harga MT4 tak sama. Jadi kena bagi diskaun lah. Kalau tengok harga bookmap sini 1901. Dekat MT4 anda berapa harga? Mesti lain. 1904 tu Mamat harga
harga book map ke harga MT4 anda? Kalau saya ni saya boleh bagi tahu $1,904 harga book map possible. Okey, harga semasa $1,899. $904 MT4. 35 pips Afif Adogani, bukan 3.5, 35. Senang cerita, saya ikut harga book map lah. Harga dekat MT4, tolong diskaun masing-masing lah ya. Saat ni 1901, saya menjangkakan dan boleh pergi ke sampai 1912, kemudian 1926. Kalau nak buy lah. Kalau sampai nak sell, boleh sell dan target 1892. So atas bawah kita boleh tahu. Inilah yang kita masukkan future support dan resistance ataupun future SND demand. SND demand pula. Supply and demand zone. Siapa nak buy tu? Ah, Mamat. SL saya tak tahu ah. Tapi kalau nak buy ah, tunggu dia turun lagi 10 20 pip lagi kot, okey kot. Tapi yang penting SL kena ada lah sebab benda ni dah jadi. Jadi saya pun tak tahu nak pergi jauh mana. Saya kalau dia short tengah buy dekat harga yang tadi tu masa kena SL hunting tu, pop kita buy terus. Macam ni benda lepas tengok dia dah turun, saya cakap tadi. STHL Fasena dah tolak harga, tadi sampai atas tolak harga. Tak apa, bagi dia turun dulu. Try 001. 001 pun kalau 100 pip $10 dah bang loss. Kita fikir loss dulu baru kita fikir untung. Okey, Ali ada soalan ke? Persilakan kalau ada soalan, nak cakap pun boleh, nak ikutlah apa-apa pun. Nasdaq, oh Nasdaq saya tak boleh buka lah sana ni. Kalau saya buka pun saya tak nampak chart tu, Ismail. Okey, Afif yang bagian tahu tu seller masukkan, bukan seller masuk. Dia adalah nak bagi tahu yang sell in play. Berdasarkan dia punya formula, dia kira volume apa semua tu, dia tunjuk yang tengah sell. Okay, biar dia turun dulu, nanti kita buy lah. Saya nak cari buy je, saya tak cari sell kalau gold ni. Situ saya punya ni lah. Ya, ada persoalan. Saya akan tutup pukul 11 suku lah. Okay, saya paste saya punya Telegram. Okay, kenapa masa stop turun banyak, seller banyak masuk, terciduk ke? Oh, okay. Soalan ni soalan yang bagus. Afiq ya. Kenapa masa stop turun banyak, seller banyak masuk, terciduk ke? Bukan. Sini kita nak bagi tahu yang seller ni dia saja bagi dia saja sell. Dia saja sell untuk bagi kita punya entry yang ikan-ikan bilis ni kena SL ataupun loss. Dia nak kita stop market. Bila kita keluar pada market, means tu jadi order dia punya buy. Bukan seller terciduk, kita yang terciduk. Kita pakai indicator ni untuk kita elak pada terciduk. Din to everyone. Okay, Afiq. Okay, Afiq dapat konsep dah. Yang line merah tu zone apa? Line merah mana satu ah? Line merah heat map. Okay, tengok anak panas lah. Okay, ini heat map.
high liquidity. Kawasan ni adalah kawasan yang banyak lot. Ingat kawasan merah ni 101 lot. Kawasan biru 19 lot saja. Sikit means lagi tebal, lagi tinggi lots. Bila lagi tinggi lot, mean price akan tarik ke arah tu. Kita kena ambil konsep LTHL, long term liquidity, di mana liquidity yang berada pada dalam market lebih 1 jam ia adalah valid liquidity. Okey, anak biru, anak panah biru dah keluar dah ni. Valid ke tak valid tak tahulah. Haa, Azrul punya soalan baik. Kadang-kadang fikir macam big player ni tahu-tahu je SL kita kat mana. Memang big player ni dia segala teknik yang ada ni dia akan kaji. Dia akan tengok dekat mana kita punya entry. Sebab tu yang selalu kita terkenal. Saya tak cakap technical analysis tak power, jangan salah faham ya. Saya adalah pengguna elite wave yang tegar ya. Untuk pengetahuan semua. Cuma saya sebab saya guna elite wave, saya tahu dekat mana yang tempat-tempat high probability. Cuma bila high probability tu selalu terkenal. Sebab tu yang saya menggunakan Pumat sebagai filter saya. Okey, Syahmi Said. Oh, ini selalu profit ni. Anak panah biru tu indikator V delta kan? Anak panah biru. Oh, bukan. Dia adalah V delta over stop run. Okay, untuk soalan Syami, bila dia atas kosong warna biru, bila bawah kosong seletak ada warna merah. Merah pale. Okay, Azrul. Saya buy area support kuat pun kena makan. Okey, ni perkongsian lah. Okey, kebanyakan bila kita cakap big player, dia trade, dia bukan tengok dekat mana support resistance. Saya akan ulang selalu ayat ni, mungkin yang lain pun dah faham. Dia akan trade berdasarkan value. Jadi dia tak kisah pun dekat harga mana, asalkan ada value dia akan trade dekat situ. Jadi kita punya segala support resistance, setahun ke 10 tahun ke, ada kebanyakan boleh jadi tak valid. Saya bukan cakap 100%, tapi kebanyakan dia tak valid. Okey, Syami tengok V delta stop run dia pernah negative value. Tapi anak panah tak keluar pun warna purple. Ni setting warna je untuk senang nampak. Jadi macam mana nak tahu? Saya kurang jelas lah soalan dengan Azrul ni. Macam mana nak tahu harga yang betul valid? Okay, sekarang ni kita kena tengok basic. Apa basic kita? Gunakan technical analysis untuk tengok area. Bila kita guna technical analysis, kadang-kadang kita guna Fibonacci untuk cari kawasan buy atau sell. Kita tengok balik dengan bookmap. Kawasan yang Fibonacci tunjuk tu ada tak dekat bookmap? Kalau ada, kita masuklah. Kalau tak ada, kita biarlah. Ataupun kita nampak double top ke, triple top ke. Dekat bookmap ada level. Okey, kita masuklah. Bookmap ni dia kan function dia validate kita punya analysis. So, kita punya entry, tengoklah big player dekat mana. Kalau macam ni ya, bawah ni adalah buy limit, atas ni adalah sell limit. Mestilah kita nak buy ikut big player. Jadi sell ikut big player. Itu konsep mudah lah. Azrul, okey cikgu. Saya bukan cikgu lah. Tolong jangan panggil saya cikgu. Panggil saya pedok saja. Saya tak layak untuk title cikgu. Ya, panggil pedok saja. Okey, ada persoalan lain? Kalau tak ada, saya nak end lagi 2 minit. Kemudian recording ni saya akan save. Saya akan masukkan ke YouTube untuk lagi lebih pemahaman lah.
Okey, Azafro, yang area 11926. Warna putih tu apa? 1926. Okey. Soalan yang baik. Okey, ini adalah kawasan high liquidity. Kawasan ada liquidity. Ini adalah kawasan LTHL. Long term high liquidity sebabnya dia ada satu jalan kepada market. Tetapi lot saya dia tak besar mana pun. Dalam 11 lot. 23 lot dia. Tapi kalau saya nak buy, saya nak long means long target, saya boleh target 1926. Macam ni 126 tengok, warna dah tebal. 74 ni pun tebal. Yang ni 11, 11 23 macam tu. Okey, 1 minit lagi. Okey. Terima kasih semua yang join saya punya sharing. Nanti saya akan sharing lagi mungkin esok ke, tengoklah macam mana. Terima kasih semua. Apa-apa boleh PM saya. Saya dah bagi link. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua. Happy trading. Bye-bye. Kamsyamida. Sama-sama. Okay. Thank you semua.